Yora, tempat kamu sebagai dicara apa pun soalnya sampai sekali. Oke teman-teman, di video ini gue pengen bahas PvP teman-teman ya. Kita gajian PvP dulu ya. Nah minggu ini itu mungkin gajian terakhir gue, mungkin ini minggu terakhir gue pakai Bad Legion teman-teman ya. Dan mungkin kalian juga teman-teman ya. Kecuali kalian yang udah strong banget gitu ya. Yang CP-nya 450.000, 430.000 sih gue rasa udah cukup sih. Itu yang buat yang CP-CC kayak gua gini contohnya ya. Buat yang CP-CC segini itu siap-siap sih minggu depan bakal susah legion teman-teman. Jadi kita gajian dulu. Kenapa gua jelasin ya? Jadi dia udah keluar death note. Nah, minggu ini masih legion 3, teman-teman. Minggu ini masih asoy di legion 3, teman-teman. Untuk nah ini udah terakhir lah teman-teman gua rasa sih. Wih, mantep tuh ruby ya. 11.000 bisa buka mastery enggak? Bisa. Ya. Belum bisa teman-teman ya. Belum bisa ya. Apa enggak usah buka mastery dulu lah, tunggu itu dulu lah ya. Tunggu hero baru lah ya, mid save buat mid elite mastery belakangan dulu lah. Ini soalnya ini apa sih efeknya ini imba ya? Block efficiency, skill cooldown, skill damage. Ini sih imba yang bawa ini ya. Yang bawa ini imba banget ya. Yang lain sih gue lihat biasa aja ya, teman-teman. Ya udah ini skip dulu lah ya semuanya lah ya. Kita save buat mid elite nih teman-teman. Itu si arena nanti teman-teman itu bakal di revamp minggu depan teman-teman, Maret ya. Berarti tanggal tunggu ya gue lihat dulu ya. Maret berarti coba gue lihat note dulu sebentar teman-teman. Nah, teman-teman berarti tanggal 2 Maret teman-teman. 2 Maret berarti langsung Kamis ini teman-teman ya. Abis update berarti ya. Abis update Evan Plus ya nanti. Nanti kan udah ada spoiler ya. Abis Evan Plus ya. Wow. Nah itu bakal minggu ini berarti udah terakhir teman-teman ya. Minggu ini udah terakhir. Jadi nanti mau ke legendnya susah. Jadi kita 5700 sudah legend teman-teman. Tapi jadi sistemnya gini teman-teman di PvP ya. Kalau kita kalah gitu misalkan, kalau kita menang win streak di PvP itu bakal ketemu lawan yang lebih berat teman-teman. Bakal ketemu lawan yang lebih berat yang CP-CP-nya di atas kita gitu. Bukan CP, sorry, yang poinnya di atas kita. Mungkin kita sambil PvP aja kali ya buat kasih lihat teman-teman. Sambil PvP aja lah ya buat kasih lihat. Cuman nih lawannya juga masih CP-nya lumayan sih teman-teman. Ya kita coba aja lah teman-teman. Kita PvP. Anjir nih kok kecabut ya? Wah anjir, kok ini kecabut sih? Anjir, ini apa ya? Pantes CP gue cuma 406 ya? Anjir, kok ini kecabut? Ini apa ya gitu tadi ya? Mother Nature atau apa gitu? Impressible itu teman-teman. Impressible. Kita ganti aja teman-teman. Ini ketukar ya? Nah, pantes sih pelatin gue kacau sih. Gue berasa sih. Impressible gue udah ganti teman-teman. Yuk. Jadi gimana ya PvP tuh? Jadi nih, misal kita PvP nih ya. Nah, ini. Contoh aja deh langsung. Bukan minggu depan, sorry teman-teman. Rabu ini berarti. Kamis ini ya. Tanggal habis update. Awaken Yacha. Hai kate dah. Nah, ini kan ketemu 5400 nih ya. 5400 nih. Ketemu poinnya sama. Tai. Hui sampai. Shamai. Oke. Noye Wombadi Gerita. Sip, Clementa meninggal. Waduh, ini seperti gua kalah deh. Tapi enggak apa-apa teman-teman. Tetap bisa nyontoin deh. Hadir Keshi. Noye Wombadi Gerita. Enggak ada yang mempan aja. Tayo. Hui sampai. Nice, Clementa meninggal. Awaken Yacha. Hai kate. Jadi dia enggak pakai Rin ya. Dia enggak pakai Rin. Pantas damage gua lumayan lancar masuknya. Noye Wombadi Gerita. Tayo. Hui sampai. Shamai. Sip. Serodot. Oh anjir dia berubah. Wah ini kalah sih kayaknya. Oh tapi tenang sih. Kena blend terus deh. Awaken Yacha. Kena blend terus turin imba ya teman-teman. Noye. Nah oke okay. Ini kan 5400. Gue pause dulu ya. Nah ini 5400. Kita kan menang nih ya.
Next itu pasti ketemunya kemungkinan 5.400. Ini enggak, teman-teman. Kalau kita menang, ketemu next yang lebih tinggi. Poinnya daripada kita, enggak mungkin di bawahnya gitu, teman-teman. Enggak mungkin yang di bawahnya. Ini sistem. Nah, ini kan ketemu 5.400 ya poinnya. Sekarang sistemnya kebanyakan gitu kan, teman-teman kan. Kalian kalau PvP kalian ke platin aja kan. Sistemnya kan gini. Ini enggak mungkin gua ketemu dia nih 5.400, enggak mungkin, teman-teman. Tidak mungkin gua. Caya. Hui sampai. Camai. Jadi pasti gua ketemu 5.410 gitu misalkan. Jadi kita bakal semakin kita win streak semakin ketemu poin lebih gede, teman-teman. Jadi kayak gitu sistemnya nanti. Awaken gacha. Nah, itu nanti bikin kita susah banget naik. Memang legend lebih mudah 5.700, teman-teman udah legend. Tapi buat ke 5.700 sudah susah gitu, teman-teman. Karena nanti enggak ada itu ya, enggak ada. Nah, ini kan nah udah dong, ini menang dong. Kita ketemu 5.400 lagi nih. Lihat nih, teman-teman. Kita ketemu 5.400 lagi nih, lihat nih ya. Ini 358 ya CP-nya. Kita ketemu 5.400 lagi nih, lihat nih ya. Sekarang sistemnya begitu, teman-teman. Nanti enggak, nanti ketemu lebih gede. Nah, itu bikin kita susah banget, teman-teman. Buatnya. Nah, kan? Bener kan? 5.400. Memang begini kan, selama ini gini kan kita mau legend apa gitu. Mau di legend di mana gitu. Jadi ketemunya wah, itu di Korea kayak gitu, teman-teman. Di server ya kita yang lebih maju. Hui sampai. Jamai. Kita di server sebelah udah kayak gitu, teman-teman. Nah, itu banyak yang protes karena susah banget naik gitu, teman-teman. Lu bayangin, lu gak boleh win streak, temen. Kalian tidak boleh win streak. Gua gak bingung sih kenapa dibikin kayak gini ya Net Marble. Kayak yang main game SK2 ini kayak banyak aja anjir. Gak, kenapa gua bilang kayak banyak aja. Jadi gini temen-temen ya. Berarti lu ketemu yang di atas lu. Itu bisa jadi jarang dong. Misalkan gitu, jarang player gitu. Jarang yang di atas ya lebih ya ntar matchmaking lebih susah lah anjir. Gimana sih? Nah kan, bener kan teman-teman? Ketemunya 5.400. Pokoknya nanti gak mungkin gini lah. Gak mungkin begini aja. Jadi susah banget sih kalau gue bilang sih nanti PvP ya. Menurut gue sih susah sih, teman-teman. Soalnya lu win streak. Nah, kecuali kalian low streak. Ini kan gue belum kalah-kalah nih. Kalau kalian low streak, nah misalnya kalian udah win streak terus lost nih. Lost. Ketemunya tetap yang lebih tinggi. Habis lu next lost lagi dong. Habis lu nextnya ketemu yang sama gitu poinnya. Nanti kok kalian low streak banyak baru ketemu yang bisa dibawa kalian CP, baru ketemu yang kayak 5.400 ini, teman-teman. Jadi jadi benar. Nah, ini next ketemu pokoknya sekarang kan arena yang penting satu tier gitu, mau dia 5.400 semua. Nanti udah tamat, teman-teman, nanti. Kalau dari CP sih enggak ngaruh, teman-teman. Dari CP sih enggak ngaruh ya. Jadi dia dari poin gitu. Cuman kan semakin orang semakin tinggi poinnya ya semakin. Jadi nanti ada yang jaga gerbang, teman-teman. Nanti kalau kalian mau naik tier, ada yang jaga gerbang nanti. Mampus lah gitu. Ada yang jaga gerbang, kalian ngerti kan maksudnya jaga gerbang kan. Nanti ketemu itu-itu terus yang si CP gede itu. Kalau mau kalian mau naik tingkat, kalian yang CP-nya lebih gede dari kalian, yang poinnya lebih tinggi lah. Gua enggak bilang CP lah. Yang poinnya lebih tinggi, yang kemungkinan besar lebih kuat daripada kalian. Nah, kenapa sih CP yang tinggi itu bisa jaga gerbang? Karena dia juga susah naik, teman-teman. Nanti bakal kayak gitu PvP-nya. Ya, yes, prepare aja lah, teman-teman. Prepare bed kuning lah. Prepare pakai jadi bed kuning enjoyer. Apa akun-akun ampas kayak gua contohnya ya. Buat kalian udah biasa legend 1 sih, gua yakin tapi tetap susah ya kalau dipikir-pikir. Orang ketemunya yang CP-nya di atas terus loh anjir. Yang kemungkinan besar di atas ya, nggak pasti di atas sih. Cuman poinnya kan di atas gitu. Jadi gawat juga sih. No ye, wombat. Nanti udah nggak bisa se-enjoy ini PvP. Destro tuh. Nggak bisa se-destro ini. Udah, lu PvP berat. 5-5 udah syukur berarti ya teman-teman. Skornya 5, win 5, loss 5 udah syukur. 6-4 udah syukur banget itu. 6-4 lah, 6-4. Win 4, win 6, loss 4. Itu udah syukur banget. Wah anjir gitu. Bingung. Minggu ini teman-teman, sorry maksud gue ya. Dari CP, ini CP gede ya teman-teman. CP gede ya. Cuma nanti nggak lihat CP, dia kan di atas di bawah gue tuh poinnya. Belum mulai PvP. Sering Faldur. Kua diri hampa. No ye wamba di kiri. Awaken yaca. Hai kata. Yuk blindin yuk. Oh iya dia nanti di buff, gue lupa nih. Kua diri hampa. Taiye. Taiye. Kuseng. Hui sampai. Shamai. Nice. Anjir itu gue meninggal Rin gue. Gawat sih kalau Rin meninggal sih kalah nih kayaknya.
Wagnian. Nah kan ketemu 5400 terus ya, dia tadi nonstop ya, ketemu 5400 terus nonstop kan ya teman-teman ya, nonstop ini ketemunya. Cuman ya kuadiri hampai, waduh ini kampret juga nih sirinnya. Nice, hilang. Nanti nggak mungkin ketemu 5400, intinya gitu loh teman-teman. Kode CP sih nggak ngaruh ya, kode CP sih nggak ngaruh. Apakah ada mid? Aduh, pusing dah pala ada PvP dah. Apakah ada mid alien, teman-teman? Enggak, gue bingung gitu loh. Buat apa sih di revamp arena? Emang cacat gitu arena? Kok gue bilang enggak lah, enak-enak santai ya. Di sini ada yang masalah gak sama sistem arena sekarang, teman-teman? Enggak ada yang bermasalah kan, gue yakin. Ya, ada yang bermasalah sih. Kalian bermasalah slot legend kok cuma 1000 gitu. Masih ditambah 2000. Ya, itu gue setuju lah, teman-teman. Gue setuju lah. Tapi di luar itu kan nggak ada masalah apa-apa gitu sama matchmaking, emang kalian masalah gitu. Ketemu lawan susah-susah kan nggak teman-teman. Nah, apa kegampangan? Ada yang protes gak kegampangan teman-teman? Kecuali pada protes apa yang sultan-sultan protes kok lawannya gampang-gampang, ah gitu kali. Oke, gue ketemu lawan susah kata Net Marble gitu. Ini ada yang protes kayaknya teman-teman, kegampangan lawannya. Kayaknya ada yang protes gitu deh, anjir. Ngeri kali ya kok ada yang protes gitu. Lawannya kegampangan. Tuh, oh ya, terus juga poin ini nggak ada lagi win streak bonus. Ini nggak ada lagi nanti temen-temen. Win streak bonus ini. Anjir, nanti bakal kayak dulu ya, mau ke superior 5 nya susah ya. Waduh, anjir dah. Kok kayak gitu. Bakal kayak dulu loh. Mau ke superior 5 nya susah anjir. Dulu mah gila. Nggak tahu akun gue yang lemah, tapi nggak juga ini yang dulu superior 5 sekarang udah ongkang-ongkang legend kok semuanya temen-temen. Yakin gue, udah pada ongkang-ongkang legend tuh. Tak iya, hui sampai. Siamai. No ye, ayo, tak iya. Hui sampai, tenang, Rinma King, Queen of Comeback gitu. Tenang ayo teman-teman, tenang ayo. Mampus kan mati, padahal gue kalah ya awalnya. Rin emang King, karena kalau ada yang mati kita langsung us. No ye, wombadi gerita. Oh my god, yaca. Hai kata. Tuh gila ya Rin ya, King of, Queen of Legend Pet L plus Comeback anjir, gila. Tayo, mah kok nggak ulti sih itu gue, anjir, wah dia bilang, aduh, no ye, ah balas, oh ya dia juga bisa hilang santai teman-teman. Ini kan lihat gue udah 5500 ketemu 5400 kan, memang gitu teman-teman. Udah berapa sih? Udah 7 match. Memang begitu teman-teman. Nah naik nih, nah ini kan naik nih 5500 ya, ketemu 5500 pas nih lihat. Atau enggak bisa dibawa. Nanti ini udah win streak banyak nih, udah win streak 8 kali ya. Nanti enggak mungkin bisa begini lagi, teman-teman. Gila ya, pusing juga pala. Nanti enggak mungkin begini lagi, teman-teman. Ini 5568. Nah, nanti kemungkinan ketemu yang gini nih, teman-teman. Dia kan di atas ya poinnya. Ya. Di atas poinnya. Kemungkinan bisa kalah. Nanti ketemu yang gini terus pokoknya. Yang pokoknya di atas-atas lah, teman-teman. Tak iya. Kesang. Hui, sampai. Camai. Gila, tebel kali. Tebel jembu si Jaji Cici Elis. Ayo bantai. Nah, nanti kalau kalah, misalnya ini gua kalah ya. Nanti ketemu yang di bawah gitu, teman-teman. Ketemu yang di bawah nanti arena. Kalau kalah, tapi kalau udah win low streak ya, kalau udah low streak itu. Kalau belum low streak ya udah ketemu terus. No ye, wong bari gerita. Ini mana nih ulti Aceng kok enggak gerak sih Acengnya? Anjir kok enggak gerak ya ultinya? Gila, letarnya berapa banyak tuh? Tayo, kok nggak tayo? Waduh, ini kalah sih. Strong banget ini. No ye, wombadi gerita. Ayo. No ye, wombadi gerita. Nice. Ayo sembur. Wah, masih ada Elise, susah sih itunya. Awaken yaca. No ye, gila dia. Salah target itu, target ke Elise doang aja. No ye, wom. Waduh, ini kalah. Nah, ini kan kalah nih teman-teman ya. Nanti, nah, 5-5 baru ketemu. Enggak, belum tekan tuh win streak banyak kan. Ketemu yang lebih itu nanti. Anjir, ngeri banget. Ngeri banget sih, asik. Tadi yang pakai karma malah kalah ya teman-teman. Karma memang tuh, udah waktunya ya. Karma, tapi lama banget sih di meta sih karma. Udah keganti platin deh. Karma gila sih di meta ya teman-teman. Gak nyesel lah gacha karo.
Hajarut Keshi Noye Wombadi Gerita 5528. Nah ini kan tadi kalah langsung ketemu nih di bawah nih ya poinnya. Padahal gue udah win streak banyak. Nanti pokoknya dibikinnya kalian balance lah, dibikin balance lah bos. Ya balance menurut Night Marble sih. Menurut gue sekarang juga udah balance kok. Toh ketemu yang Lang Legion 4 kan gak mungkin ketemu yang superior kan gitu. Udah balance kok anjir. Iya gak sih? Gila ya bener Night Marble ini kampret banget. Udah kayak yang main game lu banyak aja anjir. Kayak yang main game lu banyak aja. Masalah kan kalau ketemu yang di atas terus makin dikit dong musuh kita, bener gak? Kan mengerucut gitu. Kalau yang mengerucut ya, kalau yang segitiga kecil itu banyak yang main sih. Ini kan game gak banyak yang main SK2 ini anjir. Apa dah lu, aduh bener-bener. Nah kalau kalian mau spam teman-teman sebelum hari Rabu, nanti kalian ke 6000-in poin kalian sebelum hari Rabu. Bisa gak? Gue sih bisa ya kemarin itu teman-teman. Kalian 6000-in poin kalian, gue malah 6200 loh. Jadi nanti Rabu, ya tapi ini sekali lagi minggu terakhir kalian ke Legion teman-teman. Minggu terakhir kalian ke Legion minggu ini teman-teman. Walaupun kalian pakai cara yang tadi gue bilang, kalian spam ya. Gitu teman-teman. Sebelum buat penutupan kita ngecraft nih, kayak feeling gue enak nih. Gue pengen ngecraft ini teman-teman. Ngecraft ini nih. Nah. Anjir habis. Salah gua. Aksesoris craft. Anjir kok habis sih ini. Oh iya bisa craft, gua lupa kita craft. Gua salah beli, teman-teman. Nih kita beli. Nih ntar aja bukanya. Gua yakin banget entah kenapa ya. Gua yakin banget ngecraft bisa jadi gitu. Ah, ini dia honor gua. Gue yakin banget entah kenapa temen-temen bisa jadi. Entah kenapa gitu. Feelnya enak. Tau-tau jadi nih anjir. Enggak lah pasti jadi lah, yakin lah. Yang ini jangan kita ambil dulu temen-temen. Kita yang penting ini dulu. Yuk Rudy yuk. Kalung Rudy yuk. Nih bikin dulu. Aduh gue gak ada soulstone lagi anjir. Ini ya di sini ya. Simsalabim. Peng. Capek deh. Berarti mesti ambil ini sialan. Aduh. Ambil ini. Ya sudah. Ya udah teman-teman, thank you semua yang udah nonton ya. Jadi bagaimana menurut kalian PvP nanti? Kalian bisa berpendapat teman-teman. Apa menurut kalian lebih terlalu gampang kali PvP sekarang menurut kalian gitu ya? Kalau jujur menurut gue sih nanti yang CP-CP kayak kita, keok semua teman-teman. Ya udah, thank you yang udah nonton ya semuanya. See you on the next video. Bye-bye semuanya.